Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur sing penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lur, pada kesempatan video kali ini kita mau jalan-jalan berwisata menggunakan bus Tunggal Jaya Armageddon. Nah, bus ini sebenarnya udah lama direquisition ya, tapi karena baru punya livery-nya jadi baru dibuatkan videonya. Yuk, enggak usah lama-lama, kita langsung saja berangkat. Tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan dan juga semoga PC-nya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, kita nganter rombongan bocah sekolah dari Kutoarjo ini ya. Kita sekarang di daerah Kutoarjo, tujuan mau ke ini lor, kita mau ke Gunung Kidul ya, wisata ke Gunung Kidul. Yuk, langsung saja kita berangkat. Nah, itu busnya sekarang sudah jalan ya. Mantap sekali lur. Akhirnya kita berangkat ya menuju Gunung Kidul. Awas. Op. Wah, udah kayak mau balap aja ini. Mantap sekali. Ini kita menggunakan map ini lho, JRNE ya, mapnya Mas Imam Kurniawan. Mantap sekali. Ini mapnya Jos pokoknya lho. Dan sekarang kita berangkat dari daerah Kutoarjo. Awas, muter ya kita ya di sini ya. Anjay, di bundaran aja kita banter banget lur. Mantep. Kita coba dari eksterior ya, jadi supaya tahu suara jetnya Tunggal Jaya Armageddon. Mantap, wisata ke Gunung Kidul. Awas. Wih, ngeri-ngeri. Hati-hati masih siap. Agak ngeri lor, ini saya masih belajar menggunakan eksterior ya.
Waduh. Yuk, masuk. Kiri. Mantap, sip. Hati-hati. Kita lurus ya. Oke, siap. Itu di sebelah kanan ada sutet PLN. Kita ini mau memasuki daerah Wates, Lur nih. Anda masuk di wilayah Wates. Tuh, kita masuk wilayah Wates, Lur. Ais. Aduh. Kita nggak mau berhenti ini. Harusnya kita yang berhenti, tapi nggak apa-apa lah. Sorry, Lur. Maaf, Alphard. Masih mahal ini ya. Yang kita pakai 11-12 sih. Awas. Asik. Kita sudah berada di daerah Wates. Nih Lor, ini salah satu map yang paling recommended ya. Kalau kalian nyari map yang banyak spot SS, ya ini solusinya. Ini spot SS oke, buat jalan oke, pokoknya usus lah pokoknya ya, banyak monumen ataupun tugu-tugu gitu. Ini kita ke kanan. Kiri. Nih. Hidup 100%. Wah, ini ada gambar pensil ya. Tugu pensil. Kita mengarah ke Jogja. Jogja, Jogja. Jogja istimewa. Ini apa ini? Sawah. Katanya kayak tanam, kayak tanaman jagung ya. Tetap. Wih. Ada Pertamina. Awas polisi. Mau diserutup aja. Anjay. Wih. Ini drivernya mabuk apa piye? Untung enggak nyenggol ya. Alhamdulillah nih. Awas. Kita kemana ini? Ke kanan lor, kita lor. Kita minta jalan. Op, aduh. Emang salah sih saya. Lanjut kita ke kanan ya, ini sudah hampir sampai ke tanjakan yang mengarah ke Gunung Kidul. Mantap sekali relief-nya ya. Suasananya ini loh yang saya suka banget tuh. Hop. Kita lurus Masian. Hop. Alphard. Oh, sebelah kiri kita tadi barusan ada bus EK ya. Dari interior wah, lebih berasa banget ya kalau kita nyetir bis. Soalnya mapnya wah mantep nih. Kalau nanya berat nggak mas mapnya? Sebenarnya gimana ya? Berat nggaknya kan tergantung dari PC atau laptopnya, speknya bagaimana. Tapi kalau dengan spek saya, emang speknya gimana? Ada di deskripsi YouTube ya. Ini sedang. Ada sedikit kayak beratnya, tapi enggak yang berat gitu. Oke lah, worth it lah kalau dengan spek yang punya saya. Wah, Buangan. Kita melewati terminal Buangan ya. Nih, SPBU Sumber Alam.
Kita lanjut. Awas, hampir. Wow. Jos, awas. Di sini kita kanan. Sit. Dikit lagi ya, maju. Waktu sudah jam 3:30. Kita ke kanan ya, pelan-pelan. Ada bus Haryanto masuk ke belakang truk. Awas, dia etret muter gitu ya. Mantap nih lor. Awas, hati-hati masih siap. Awas, ini jalannya weh, mantap banget. Pokoknya satu kata aja buat map ini lor, joss banget. Kalau teman-teman nanya recommended, recommended banget. Harganya berapa mas? 80.000 ya. 80.000 kalau nggak berubah, tinggal PM aja sama autornya Mas Imam. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Awas, awas, op, nih, awas. Yuk maju. Awas. Lurus sedikit. Awas, sip. Sebentar lagi kita melewati itu yang tulisan Gunung Kidul itu lur, sama gapura ya. Nah, ini dia Gunung Kidulnya. Mantap. Terus habis itu gapuronya nih. Wow, seperti itu ya. Suka seperti itu. Saya nggak suka saya dengan traffic seperti itu. Dia nggak mengira-ngirakan mampu apa enggaknya untuk nyalip. Pusat informasi. Oh, kita ke kanan lor. Sip. Terlalu maju lagi. Ya itu soalnya saya kalau pakai kamera 2 tuh kurang lor. Awas. Sip. Kita masuk kanan. Bisnya masuk ya. Awas. Bisnya masuk ke sini. Oh, yes. Up. Lurus maju lagi. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini ya, Lur. Nah, kita sudah berada di puncak di Gunung Kidul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini.
Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.